Pemirsa, intensitas tingginya hujan mengguyur di wilayah Provinsi Jambi. Belakangan ini membuat debit air Sungai Batang Hari mengalami peningkatan khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Debit sungai mencapai 14,10 cm dengan beberapa wilayah desa di Kecamatan Muaro Jambi mengalami banjir. Kabupaten Muaro Jambi dalam status darurat. Pasalnya saat ini debit air Sungai Batang Hari saat ini mengalami kenaikan mencapai 14,10 cm. Khususnya di Kabupaten Muaro Jambi, beberapa desa di 3 kecamatan telah mengalami kebanjiran. Hal ini terus dipantau dan siaga di lokasi oleh BPBD Muaro Jambi. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi menyampaikan, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tinggi muka air saat ini telah mencapai 14,10 cm atau telah memasuki status darurat. Diharapkan masyarakat tetap berhati-hati, khususnya wilayah yang desanya dialiri pinggiran Sungai Batang Hari. Segera laporkan wilayah Muaro Jambi yang berdampak banjir. Untuk saat ini ya, debit air di Batang Hari, sesuai TMA ya, di Tanggung Raja itu 14,10 saat ini. Namun kami masih status siaga bencana. Itu dari tanggal 20 Desember kemarin sampai dengan 29 Februari rencanakan. Apakah bisa berpanjang atau diperpendek nanti? Gitu bang. Itu kami mengimbau pada masyarakat ya, tentunya yang di aliran gas Batang Hari ya. Itu tentunya untuk siaga bencana. Siaga bencana, kemudian juga kami mengimbau masyarakat untuk siaga hewan-hewan buas seperti ular, mungkin ada dari buaya, itu kami himbau pada masyarakat untuk berhati-hati, siaga penuh. Apabila terjadi apa-apa, segera lapor kepala desa, camat, segera hubungi kami. Kami standby di sini, siaga 24 jam. Sonil kami TRC ya, itu siaga penuh ya kami, karena kami sudah naik status tadi ya, siaga bencana. Untuk tim kami tetap ini standby di sini itu seperti yang di depan kami sudah mempusku. Untuk TRC standby 30 personil dengan sapras yang tersedia masih hood atau ini dan yang lain-lain. Berapa pusku yang kita dirikan di Muaro Jambi ini? Kalau untuk sekarang belum ada, kami hanya pusku induk ya di kantor. Karena masih ini ya belum banyak laporan, baru ada berapa 5 desa yang terdampak luapan dari Batang Hari. Anggota kita berapa yang kita kerangkan? Kalau untuk saat ini yang standby 30 orang, biasa 30 lain lagi orangnya, masuk gitu lain. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.